Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'd. Para ulama, para habaib, para masyayikh yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Kapolres dan Bapak Dandim, Sahibul Bait, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Saya bersyukur dapat menghadiri haflah Maulidin Nabiyil Karim, dan saya bangga dan terharu dengan keberadaan Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah ini. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita ingin mengambil contoh bagaimana Rasul melaksanakan perjuangan. Apa modal utamanya? Saya sampaikan tiga sajalah, mudah-mudahan selesai 10 menit. Yang pertama, modal utama perjuangan baginda Rasul adalah akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak dengan akhlak. Oleh karena itu, surah Madu sudah selesai. Dari dan ke Madura jadi lebih mudah. Bahkan Madura akan jadi daerah industri. Tetapi yang kita ingin, Madura tetaplah Madura. Akhlak tidak boleh berubah. Zaman boleh berubah, akhlak tidak. Masa boleh berganti, tapi keyakinan tidak boleh mati. Nah, soalnya adalah kepada siapa kita harus berakhlak? Kita itu kan harus berakhlak kepada dua. Kita harus berakhlak pertama kepada Allah, ini yang terpenting. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah hanya memperbaiki akhlak kepada Allah. Menanamkan tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan. 13 tahun di Mekah itu. Dengan perhitungan, kalau fondasi kuat, bangunan aman. Kalau fondasi melenceng, bangunan bengkok. Kalau fondasi rapuh, bangunan rumpuh, runtuh. Bangunan bagaimana fondasinya, orang hidup bagaimana imannya. Kekuasaan dan jabatan baru ada manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Kalau tidak, yang muncul Fir'aun. Harta baru terasa manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Itulah sebabnya bangsa kita ini bukan cuma perlu orang pintar, kita perlu orang benar.
Bahkan di masyarakat lebih baik benar tidak terlalu pintar ketimbang pintar tapi tidak benar. Kalau sudah pintar tidak benar, rusak rakyat itu, Pak. Disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Ya, disuruh ngurus laut jadi bajak laut. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, diam pura-pura tidak mengerti. Itu yang melukai rasa keadilan. Mulai dari akhlak kepada Allah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya dua. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu akhlak kepada Allah. Konsisten, disiplin. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin. Ada yang mengaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Disiplin. Sekarang ini kan bangsa kita disiplinnya lemah. Korupsi agak sulit diberantas karena pejabat kita takut atasan tapi enggak takut Tuhan. Itu sama dengan anak muda naik sepeda motor ngebut. Lampu merah jalan terus, di stop sama polisi. Brek. Iya, Pak. Minggir. Siap. SIM ada, Pak. SNK ada, Pak. Tahu kau lampunya merah? Tahu, Pak. Kenapa lewat terus? Saya enggak tahu, ada bapak. Itu disiplin kita. Tenang benar jawabnya, kayak orang enggak salah itu. Iman. Apalagi belakangan ini, saya sering bilang gini, Pak. Ini humor tapi agak tasawuf. Orang yang paling tenang hidupnya itu tukang parkir. Coba lihat tukang parkir, walaupun mobil banyak, mereknya bagus-bagus, enggak pernah sombong. Tenang. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia enggak sedih. Tenang. Mobil banyak enggak sombong, mobil habis enggak sedih. Apa rahasianya? Ternyata ini tasawufnya di sini. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Oh, itu. Siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan, dan itu menyakitkan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, semua titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh bikin kita sombong. Dititipi kok sombong, tidak pantas. Ya, Pak Zainuddin titip mobil ya, silakan. Yang punya mobil pergi, saya petatang peteteng. Tidak pantas dititipi kok sombong. Ada orang dititipi jabatan oleh Allah, sombong. Dititipi sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada. Namanya Fir'aun. Itu pejabat-pejabat sombong, anak buah Fir'aun semua. Dititipi harta oleh Allah, jadi orang kaya, sombong. Sama tetangga tidak mau kenal, orang lain kecil semua, jalan tidak injak tanah.
kuntilanak. Yang kedua penting, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak, yang nitip marah. Yang nitip marah. Pak, titip sepeda motor. Silakan. Waktu diambil sepeda motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper hancur. Marah enggak yang nitip? Marah. Saya kan titip, kenapa enggak dijaga baik-baik? Dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya, supaya bangun pesantren, bela yatim, santuni yang lemah. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Dititipi jabatan oleh Allah isinya korupsi saja, yang nitip marah. Nah, saya mau kasih lihat sekarang. Allah titip Indonesia. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia. Aku titip, kata Allah. Sebentar, ada meja mau naik. Silakan, Mas. Iklan. Ya, terima kasih. Jangan disangka kalau disediakan air teh pidatonya jadi lama. Dekorasi ini kok. Sampai mana tadi? Hai rakyat, ini Indonesia. Aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini bedanya. Malaysia memang merdeka, tapi diberi Inggris. Singapura merdeka, diberi Inggris. Indonesia merdeka, keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini negara aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya. Buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara. Lautnya kaya, hutannya kaya. Kekayaan negeri ini harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat konstitusi. Disalahgunakan, dikorupsi, yang nitip marah. Yang nitip marah. Kalau dia marah, dia suruh makhluknya yang lain negur. Siapa? Merapi. Bromo. Anak Krakatau itu Merapi demo, Pak. Kalau kita rakyat demo, anak buahnya Pak Danres turun. Tapi kalau Merapi demo, siapa yang mau ngatasi? Mbah Marijan. Selesai. Sekarang Mbah Marijan sudah kumpul sama Mbah Surip. Di alam barzah dia sudah ketemu dia. Kata Mbah Surip, tenang Mbah Marijan, tak gendong. Aman sudah. Aman sudah. Saya mau bilang Merapi itu makhluk, Krakatau itu makhluk, Bromo itu makhluk. Tidak mungkin makhluk bergerak dengan sendirinya. Pastilah ada yang menggerakkan. Maka baik-baiklah sama yang bikin angin, supaya bertiupnya sesuai keperluan. Baik-baik dengan yang bikin air, supaya datangnya sesuai kebutuhan. Baik-baik sama yang bikin gunung, supaya meletusnya pelan-pelan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menjaga titipan. Jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ayo, saya ngobrol kita. Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini ini, kita ini semua hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita,
namanya ngaku. Ngaku itu boleh dan murah. Apa diakui? Kita belum tahu. Ya, ya, kan baru kata kita itu. Dan tidak otomatis kalau kita bilang, saya ini hambamu ya Allah. Lalu Allah jawab, iya ya. Tidak. Tidak. Wong itu kan kata kita. Saya hamba Allah, kata saya. Berapa banyak orang perbuatannya, ucapannya berkata, saya hamba Allah. Perbuatannya menyatakan dia hamba setan. Hamba nafsu, hamba dunia, budak jabatan. Tidak sesuai ucapan dengan perbuatan. Jadi hamba Allah itu enggak mudah digojlok, diuji. Coba lihat. Yang jelas diakui sebagai hamba itu baru satu. Yang kita peringati ini. Baginda Nabi. Allah mengakui. Kapan? Waktu menceritakan Isra dan Mi'raj. Apa yang dipakai kalimat Subhanallazi asra bi'abdi, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Hambanya Muhammad itu hambaku, aku jalankan dia. Allah mengakui. Kapan kalimat ini turun? Setelah Nabi digojlok, ditempa, digembleng, diuji, difitnah, dicaci maki, dilontari kotoran unta, sahabat-sahabatnya dibantai. Lulus, lolos. Muhammad betul-betul hambaku. Ayo Isra Muhammad. Subhanallazi asra bi'abdi, hambaku. Jadi kalau mau jadi hamba Allah ya, diuji, digojlok, digembleng. Nah, mari kita lihat kehambaan baginda Nabi. Orang yang paling bersih hatinya, Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya, Rasulullah. Orang yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun, Rasulullah. Tapi Rasulullah, kalau sholat malam, bengkak kakinya karena rajin sujud. Hati bersih, akhlak terbaik, dosa sudah diampuni. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Cuma urusannya apa? Itu urusan masing-masing. Pada tingkat seperti itu Rasulullah, saya perlu Allah, saya perlu Allah, saya perlu Allah. Yang 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa 3 menit. Ya. Ya. Yang 100 tahun kita bangun ternyata selesai oleh gempa 3 menit. Kita perlu Allah. Kita perlu Allah. Makanya musibah itu kan kalau menimpa orang baik-baik namanya ujian. Kalau menimpa orang setengah baik, setengah baik itu paru-paru. Yang bikin malaikat bingung. Sholat rajin, maksiat tekun. Baca Quran mau, fitnah orang hobi. Ngaji-ngaji nyolong jalan terus. Untung di sini enggak ada yang begitu, di Jakarta banyak. Di sini insyaallah sama. Jakarta. Orang separuh-separuh seperti itu kalau dapat musibah itu namanya teguran, bukan ujian. Kenapa ditegur? Lalai. Nah, kalau orang jahat dapat musibah itu namanya persekot. Uang muka tanda jadi. Kontannya nanti di akhirat. Kalau diuji bukan saja harus sabar tapi harus lulus.
Kalau ditegur, introspeksi, perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Bertali-tali, bersambung-sambung musibah ini. Dan musibah kalau datang, tidak pernah memilih. Tidak pernah memilih. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, jadi mari yang pertama jaga akhlak kita kepada Allah. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Sekarang kan musim entertain, orang pandai membangun pencitraan, orang pintar bikin bungkusan. Sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya. Bener, Pak. Pemburu hantu pakai sorban, pakai gamis. Nanti kiai pakai helm. Atribut sudah kacau sekarang ini. Siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, tidak jelas. Sementara masyarakat kita memang agak kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Pernah terjadi suatu saat tabrakan di jalan, buah keras sekali, korban jatuh berlumur darah, dikerubungi orang banyak. Datang wartawan mau ambil gambar dari dekat, sulit, banyak sekali orang ngerubung. Dia cari akal, tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang menoleh semua, saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia mengaku bapaknya korban. Ya orang minggir semua. Minggir, ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban, pucat mukanya itu wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet, Pak. Oh, dia sudah ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek tapi pesannya dalam. Kalau belum kenal benar, jangan cepat-cepat ngakui. Ya, rakyat harus cerdas sekarang ini. Emas pasti kuning, benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Dah, udah cerdas lah itu. Hati-hati, ini zaman pencitraan. Orang pandai bikin bungkusan. Oleh karena itu kita juga harus punya filter supaya tidak hanyut oleh kedangkalan-kedangkalan pencitraan itu. Satu itu, akhlak kepada Allah. Yang kedua, kepada siapa kita berakhlak? Kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia itu siapa? Pertama, sesama muslim. Malam ini saya hadir di sini, saya tidak merasa tamu. Saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Jakarta, itu sih kebetulan. Saya enggak pesan. Yang kita tidak pesan, jangan diributkan. Oh, kita enggak pesan. Warna kulit seperti ini kita enggak pesan. Dari suku apa lahir kita enggak pesan. Potongan seperti ini kita enggak pesan. Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Pada waktu yang bersamaan Islam mengangkat harkat derajat martabat kaum wanita. Ini kasihan dari tadi enggak diajak ngomong nih. Pada waktu yang bersamaan Islam mengangkat harkat derajat martabat kaum wanita. Tuh, ibu-ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah. Sebelum Rasulullah datang, nasib perempuan menyedihkan, dilecehkan, harganya murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Coba lihat wanita sebelum Islam, sedih, dilahirkan hanya untuk melahirkan, alat pemuas nafsu. Kalaupun berperan, peranannya cuma segitiga, dapur, sumur, kasur, kasur, sumur, dapur.
putar-putar di situ saja. Tidak usah di Arab, dunia. Di Jawa, raja-raja Jawa sebelum kenal Islam, seenaknya ngumpuli perempuan kan? Selirnya yang 30-50. Sultan-sultan di Turki piara harem ratusan orang perempuan. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina bangun istana 1000 kamar, istrinya 1000. Innalillahi wa inna. Itu saya coba pikir, raja kalau istrinya 1000, kapan pakai kolor itu raja? Rasulullah datang terenyuh, An-nisa imadul bilad, perempuan jangan diperlakukan begitu. Perempuan tiang negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Waktu ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Menghargai perempuan, ibumu, 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 bapakmu. Ibu 3 kali disebut, bapak, bapak 1 kali, ibu 3 kali, bapak 1 kali, ibu 3, bapak 1, 1 bapak. Gimana sih ngitungnya, jadi kerok begini? Salah ngitungnya, salah. Lalu dicairkan kehidupan kemasyarakatan di masjid. Masya Allah, masjid itu pendidikan demokrasi betul. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sandal, buka sepatu. Benar itu? Ini masyarakat yang mau kita bangun. Tidak ada warga negara kelas 1, semua sama. Lurah masuk masjid buka sepatu, rah. Camat masuk masjid buka sepatu, mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu, nur. Nikmatnya masyarakat masjid. Nikmatnya masyarakat masjid. Coba binatang saja harganya tidak sama toh. Sapi yang mahal, yang gemuk, betul? Karena harga sapi pada dagingnya, makin gemuk sapi makin mahal harganya. Tapi ada burung perkutut lebih mahal dari sapi, padahal dagingnya sedikit, betul. Kenapa harganya lebih mahal dari sapi? Harga perkutut suaranya. Di mana harga manusia? Yang paling gemuk, silahkan bersaing dengan sapi. Maaf, 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 maaf. Inna akramakum indallah atqakum. Masyarakat masjid. Sudah copot sandal, buka sepatu, sudah masuk ke dalam sholat berjamaah. Kalau sudah ke dalam sholat berjamaah, tidak pernah kita usil dari mana orang datang. Yang penting kemana dia menghadap. Itu masyarakat masjid. Dari mana kamu? Dari kidul, Pak, madhab ngulon. Kamu dari mana? Dari lor, Pak, madhab ngulon. Kamu dari mana? Dari kulon, madhab ngulon juga. Ini kan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu saudara kita. Lalu sholat berjamaah. Apa itu? Hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Harus ada imam, harus ada makmum. Kenapa? Ini saya harus agak hati-hati, pakai sarung angin ini.
salah tadi, ngomong apa saya? Sholat berjamaah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada imam, ada makmum. Siapa makmum? Kita ini rakyat. Siapa imam? Para pemimpin negara. Apa bedanya? Imam harus dipilih. Makmum? Makmum enggak usah. Coba baca kitab fikih yang setebal apapun, enggak ada bab pemilihan makmum. Enggak usah makmum, enggak usah dipilih. Orang buta boleh jadi makmum, orang bisu boleh jadi makmum, tukang mabuk boleh jadi makmum, tapi enggak tiap orang boleh jadi imam. Imam harus dipilih. Siapa yang jadi imam? Pertama, a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu angkat jadi imam. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Yang paling alim, tahu urusan, punya konsep, punya visi dan misi, mengerti negara ini mesti dibawa kemana, jalan keluarnya apa, angkat jadi imam. Pak, ada dua orang, Pak, alimnya sama, yang mana yang dipilih? Kalau ada dua orang alimnya sama, kata Nabi, afsohuhum, yang lebih fasih lidahnya. Apa artinya fasih? Nyambung sama rakyat, tahu apa yang dimaui rakyat, nyambung. Tidak sah orang fasih bermakmum kepada imam cedal. Kenapa, Bu? Nyambung. Capek kalau punya imam enggak nyambung sama makmum. Makanya kalau sudah jadi imam, pesan Nabi apa? Idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan solat kamu, jangan terlalu panjang. Itu makmum tidak sama kekuatannya. Ada yang tua renta, diri saja sudah gemetar. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud lama kepalanya sakit. Ada makmum yang sudah janji habis sholat mau terima uang. Jangan kalau sudah jadi imam di kota, sholat isya berjamaah, rekat pertama selesai fatihah, yasin, bubar makmum itu. Jadi imam jangan terlalu lama, kayak Husni Mubarak tuh, kelamaan jadi imam 30 tahun, rakyat capek. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, nah, masyarakat Islam ini loyal, taat, setia. Kapan? Kalau imamnya benar. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku', makmum ruku'. Imam i'tidal, makmum i'tidal. Imam sujud, makmum sujud. Tapi masyarakat Islam tidak buta. Imam keliru, makmum wajib menegur. Ya. Bagaimana negurnya? Mestinya ruku, imam sujud. Wah, keliru ini. Subhanallah. Kan gitu. Itu aturan main. Tak boleh imam keliru, makmum emosi. Main pegang, mam, hoi, salah, hoi. Kacau solat. Imam buang angin. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Goblok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir. Tidak usah ribut, yang di belakang satu orang maju ke depan, lanjutkan pekerjaan imam. Yang penting imam tahu diri, buang angin, minggir. Ini negara rusak karena imam sudah buang angin, tenang aja. Kayak orang enggak salah itu loh. Selesai sholat dikasih tahu, imam tadi buang angin ya, sedikit. Apa kalau enggak sedikit lalu enggak rusak sholat itu? Nah, dalam berjaga akhlak kepada sesama, ayo kita jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Ini pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah, ini aset kita.
keberadaannya, pengembangannya, kelangsungannya, bukan segera tanggung jawab pengurusnya, tanggung jawab kita sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Yang punya jabatan bantu dengan wewenangnya, yang punya harta bantu dengan uangnya, yang punya tenaga bantu dengan tenaganya, yang bisa doa bantu dengan doanya, yang tidak bisa apa-apa bantu dengan diam. Diam saja lumayan loh, itu membantu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman pernah bilang, kamu itu kalau mau menang harus kuat, kalau mau kuat harus bersatu, kalau mau bersatu hidupkan semangat silaturahmi. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu hidupkan silaturahmi. Bapak Ibu hadirin, rukun antar umat seagama, beda pendapat boleh, marah jangan. Kalau di Jakarta kan sekarang lagi musim apa itu Wahabi-Wahabi yang bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah itu, saya sih bilang yang suka tahlil bagus terusin, yang gak suka tahlil gak apa-apa, tapi jangan mencaci maki yang suka tahlil. Oh, yang mabuk masih banyak kok yang tahlil dicaci maki. Kita ini seperti orang kurang kerjaan. Waktu guru saya Hadratul Mukarram Ki Haji Dr. Idam Khalid wafat, saya ajak orang baca Fatihah. Selesai, saya lagi duduk di belakang, seorang pengusaha nemeni saya, nemui saya, Kiai, kenapa? Saya coba ingin kepastian. Apa? Orang yang sudah mati dibacakan Fatihah itu, apa pahalanya sampai? Saya bilang gini, Mas, kamu kalau enggak percaya mati aja dulu. Saya bacain Fatihah, tunggu di sono. Kalau enggak nyampe balik lagi enggak apa. Depan rumah saya itu ada masjid, Pak, pakai beduk seperti itu. Ada teman saya, Kiai, pakai beduk masjidnya. Iya, pakai. Kan Rasulullah enggak pakai, enggak memang. Bid'ah toh? Loh, siapa bilang? Beduk itu bukan agama, itu budaya, tanda masuk waktu. Bukan manggil orang sholat. Manggil orang sholat pakai azan. Tanda masuk waktu, itu hebatnya Wali Songo, pakai beduk. Kalau enggak mau pakai beduk, boleh teriak-teriak juga boleh. Maghrib, maghrib, boleh. Tapi Wali Songo kan bijaksana, pakai beduk saja, sekali pukul satu desa dengar. Itu bijaksananya dakwah Wali Songo. Kalau beduk dianggap bid'ah, miskin kita. Itu budaya. Seperti sepeda motor, itu budaya. Kalau beduk dianggap bid'ah, sepeda motor bid'ah itu. Rasulullah enggak pakai, jual, beliin unta. Ayo cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Hormati pendapat orang kalau pendapat kita juga ingin dihormati. Kasus Ahmadiyah meledak lagi di Gresik, Banten. Lalu pendekar-pendekar HAM menganggap itu tirani, mengganggu kebebasan beragama. Dia lupa bahwa Ahmadiyah masalahnya bukan kebebasan beragama, tapi penodaan terhadap agama. Kalau kebebasan beragama sih umat Islam welcome. Orang mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, bebas memilih agamanya masing-masing. Tapi ini kan Ahmadiyah lain, ngakunya Islam tapi ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad, asal dari India. Saudara hadirin yang saya hormati, ini yang prinsip penodaan terhadap agama. Kalau enggak ngaku Islam enggak masalah. Supaya mau aman caranya cuma dua, Ahmadiyah jadi agama sendiri,
Karena Malaysia sudah melarang, Brunei sudah, Rabithah Alam Islami menyatakan aliran sesat, Saudi Arabia melarang pengikut Ahmadiyah pergi bikin haji, dia dianggap non muslim. Cuma memang pemerintah kita enggak tegas. Kalau dari dulu dinyatakan dilarang, enggak akan ada lagi kasus-kasus seperti itu. Nah, selain itu kita umat juga harus disiplin. Coba sudah berapa banyak nabi bermunculan di Indonesia. Dan Indonesia ini saya heran, Indonesia ini pasar bagus, Pak. Kalau ada nabi, ada aja pengikutnya, saya heran tuh. Indonesia ini pasar bagus. Ada Ahmad Musaddiq Al-Qiyadah. Jadi nabi. Konsultan bulu tangkis jadi nabi. Dapat wahyunya di Bogor. Ditangkap polisi 4 tahun. Muncul lagi di Bandung, namanya Sayuti. Tukang cukur, ngaku dapat wahyu jadi nabi, ditangkap polisi lagi 2 tahun. Di Malang Ustadz Roy, ya sebenarnya petinju, dia masuk Islam, mualaf, belajar Islam tidak pakai guru, diutak atik ayat Quran, sholat kita harus mengerti artinya, maka sholat boleh pakai bahasa masing-masing, ramai masjid. 2 tahun penjara. Di Jakarta muncul lagi Lia Edan, ngaku Jibril, ditangkap juga oleh polisi. Kita salut sama polisi kita lah, bukan cuma teroris, Jibril ditangkap Pak Kapolres. Saya bilang sama teman-teman polisi, untung dia ngaku Jibril, Pak. Coba kalau dia ngaku Israel, lebih gawat itu. Yang parah antara Cirebon Losari, dia perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, pernah muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, agama Jasun Jawa Sunda, yang jadi nabi Tugimin. La haula wala quwata. Saya bilang ini jangan jadi nabi, jadi kiai juga enggak angker ini. Al Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Enggak enak. Yang lebih enggak enak selawatannya loh itu. Kalau kita kan tadi nikmat tuh, ya habibi ya Muhammad, nikmat rasanya itu. Coba ganti sama yang tadi. Wah, enggak. Ya habibi ya Tugimin. Enggak enak itu. Jadi umat Islam itu sangat menghormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum. Awas, hati-hati kalimatnya. Kita menghormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum. Kita memang yakin cuma Islam agama yang benar. Tapi bukan berarti kita boleh menghina agama orang lain. Kenapa? Kalau agama kita yang dihina, kita kan sakit hati. Orang lain sama dong. Itu sebabnya Allah berpesan, jangan kau caci maki Tuhan mereka, karena mereka akan balas mencaci maki Tuhanmu. Dan itu artinya mencaci maki aku, kata Allah. Jelas ini? Jelas? Justru karena umat Islam mayoritas di Indonesia, maka kerukunan antar umat beragama terjaga dengan baik. Kalau umat Islam mau main kasar, mau main kayu, mau main keras, umat Islam ini 85%, yang lain pasti selesai. Saya jamin selesai. Tapi kan tidak, kita sadar betul ini negara Pancasila. Kita sadar betul bahwa kita harus menghargai orang lain agama, menjaga kerukunan, rukun antar umat beragama.
Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Dulu kiai saya bilang, sultanun zulum khairum min fitnatin tadum. Pemerintah yang jelek pun sebenarnya masih lebih lumayan ketimbang tidak ada pemerintahan. Kalau itu ukurannya. Coba umpama nanti Pak SBY sudah terlalu pusing, lalu pengumuman jam 00:00. Seluruh rakyat Republik Indonesia saya umumkan mulai malam ini tepat jam 00:00 pemerintah bubar. Ayo bayangkan seperti apa kita tanpa pemerintah. Hukum rimba. Yang kuat menekan yang lemah, yang kaya merampok yang miskin. Rumah saudara dirampok, lapor ke polisi, kata Kapolres, "Mas, maaf, polisi baru bubar." Hak asasi diinjak-injak, lapor ke pengadilan, pengadilan bubar. Masih ada pemerintah saja yang kuat suka menekan yang lemah, apalagi kalau tidak ada pemerintah. Karena itu ulama dan umaro dua pilar utama. Kalau kuat keduanya, kuatlah masyarakat. Kalau rapuh keduanya, maka rapuhlah juga masyarakat. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, ini yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama. Yang ketiga, kepada siapa kita harus berakhlak? Kenapa? Iya, saya cuma lihat jam. Yang ketiga, kepada siapa kita harus berakhlak? Kita ini harus berakhlak kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia. Kepada air, kita harus berakhlak loh Pak. Saya dulu remaja ngaji fikih, kiai ngajar, makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Saya protes, kenapa makruh kiai? Pertama, untuk kesehatan. Siapa tahu di lubang yang kau kencingi ada gas beracun. Kalau tidak kiai, kalau tidak maka artinya kau harus melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingi ada semut sedang rapat membahas masalah Mesir. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan li semut. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, ada hadis sederhana. Faiza zabahtum fa ahsinu zibhata. Kalau kamu menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Jangan nyembelih ayam pakai pisau tumpul, itu namanya tidak berperi kebinatangan. Kepada ayam kita berakhlak, kepada pohon kita berakhlak, kepada air kita berakhlak. Kenapa sekarang alam tidak seramah dulu? Karena kita juga tidak ramah kepada alam. Kenapa sering terjadi banjir? Karena tempat air kita kurangi. Dia bingung mau ke mana. Air enggak punya tempat. Akhirnya masuk ke rumah kita juga. Masuk dalam zoharul fasadu wal fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena kita tidak berakhlak kepada lingkungan. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, jadi itu yang pertama, modal utama perjuangannya akhlakul karimah. Mau sukses utamakan akhlak. Industrialisasi boleh terjadi di Madura, jalan berhotmik licin, oke, listrik masuk desa alhamdulillah, tapi akhlak jangan berubah, akidah jangan goyah. Teknologi tidak bahaya, yang bahaya orang yang menggunakannya. Wayang itu yang namanya cepot, itu bisa selawat Badar kalau yang megang Anom Suroto. Cepot bisa selawat Badar kalau yang megang Anom Suroto. Wayang bagaimana dalangnya, teknologi bagaimana orang yang menggunakannya. Satu. Yang kedua, yang kita contoh dari baginda Rasul, beliau itu sejak kecil tidak dimanjakan Pak. Lahir ke dunia tidak sempat melihat wajah bapak. Umur 6 tahun ditinggal ibu. Umur 9 tahun ngembala kambing.
berniaga ke Syam. Syam itu Syria sekarang. Umur 9 tahun bisnis lintas negara dari Saudi ke Syria. Remaja tidak dimanjakan, kerja keras, peras keringat, banting tulang. Tidak ada pekerjaan halal yang hina. Lahir pribadi yang tegar, mental yang tahan banting, manusia yang tidak cengeng karena sejak kecil ditempa oleh kesulitan. Jadi gini, orang itu kalau biasa susah, ketemu susah, enggak kaget, Pak. Mentalnya kuat. Saya santri, biasa makan kangkung. Datang ke rumah teman, dikasih kangkung. Loh, makanan saya ini. Dikasih daging ayam, nambah. Orang tuh kalau biasa susah, enak. Saya santri, biasa tidur di masjid. Disuruh nginep di hotel, pules, Pak. Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh nginep di masjid, encok. Hidup ini perjuangan. Mau sukses harus berani susah. Jangan seperti dulu di cerita santri. Ada santri beternak lebah, ambil madunya itu. Satu hari dia mau periksa sarang lebah, naik ke pohon pakai tangga, pakai sarung biasanya santri. Dia lupa tidak pakai celana dalam. Naik pohon periksa, entah bagaimana terpegang sarang lebah itu. Berhamburan lebahnya keluar, salah satu masuk ke sarungnya, tergigitlah al-mukarramnya itu. Dia menjerit, aduh, jatuh berguling ke bawah. Sudah lama jatuh, dia buka sarungnya, dia lihat bengkak. Karena bengkak kan jadi besar, senang juga dia. Teh dia berdoa, ya Allah, hilangkan sakitnya, biarlah bengkaknya. Ini doa orang gak konsekuen. Wong bengkak dan sakit itu paket. Mau bengkak ya harus berani sakit. Masa sakitnya bengkaknya mau, sakitnya enggak mau. Itu satu itu. Yang kedua, kita ini sering kalau punya cita-cita sering seperti rapat tikus. Satu hari sekelompok tikus rapat. Rapat paripurna tikus untuk mengantisipasi bahaya kucing. Bagaimana supaya kucing itu jangan lagi mengganggu kita? Akhirnya ada yang mengusulkan begini, bagaimana kalau di leher kucing kita gantungkan lonceng supaya kalau dia datang dari jauh suaranya sudah kedengaran dan kita bisa lari menyelamatkan diri. Wah, cerdas dia. Setuju. Setuju semua. Setuju, setuju, setuju. Bagus. Nah, oke. Waktu pembicaraan dilanjutkan, tikus mana yang mau menggantungkan lonceng ke leher kucing? Rapat bubar. Setuju, akur. Iya, iya. Waktu kerja selesai. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terutama anak-anak saya, para santri, remaja, pemuda. Hidup ini persaingan. Bapakmu tamat SD nak, kau sarjana. Bapakmu cuma jadi RT nak, kau camat. Bapakmu tukang tambal ban, kau harus punya pabrik ban. Ung anak saya pertama dulu, saya titip mondok di Tebuireng. Tahun pertama pulang saya kontrol. Sini kau, apa hasilmu setahun di pesantren? Saya sodorkan, dia sodorkan saya sebuah piagam penghargaan juara lomba pidato di pondoknya. Saya heran, ini anak di rumah jarang ngomong, kok bisa jadi juara pidato? Saya tanya, kamu bisa pidato, apa yang dipidatoin? Dia bilang, kan kaset ayah dihapalin.
Ya saya ketawa juga waktu itu, dia masih anak-anak. Baiklah, baiklah, tapi apa cita-citamu? Saya kepengen seperti ayah. Wah, kau ini salah. Kalau aku ayahmu di matamu menurutmu hebat, mestinya kau 10, 100, 1000 kali lebih hebat dari orang-orang yang kau anggap hebat. Karena tantanganmu akan lebih berat dari tantangan yang aku hadapi sekarang. Kalau kau sama dengan aku, kau ditinggalkan zaman karena kau tidak mampu menjawab tantangan zamanmu. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, persaingan tajam, tantangan makin berat. Oleh karena itu diperlukan semangat yang dicontohkan Nabi. Kerja keras, peras keringat, banting tulang, tidak ada pekerjaan halal yang hina. Sejak kecil ditempa oleh kesulitan. Asal jangan seperti saya tadi ngobrol sama teman-teman, sekarang ini di negara kita banyak politisi miskin negarawan. Pejabat-pejabat kadang-kadang kalau ngelihat rakyat tuh komentarnya enggak berpihak kepada rakyat. Saya ingat waktu Mentawai dihantam gempa, Nias hancur, infrastruktur hancur, rumah rakyat luluh lantak. Ketua DPR Pak Marzuki Ali bilang, bagaimana itu rakyat? Ya itu resikonya punya rumah di pinggir laut. Waduh, ini bukan komentar pemimpin, rakyat lagi susah kok dibilang kayak gitu. Saya prihatin dengan ucapan kayak gitu. Waktu cabai 100.000, di sini berapa sekarang? Sama ya. Waktu cabai mahal, ada pejabat bilang, rakyat suruh nanam cabai aja di halaman rumahnya. Ini kan gak solutif dan gak cerdas. Cabai naik, rakyat suruh nanam cabai. Nanti beras naik, rakyat suruh nanam padi. Yang saya khawatir kalau telur mahal, apa rakyat suruh betelur gitu. Ini kan gak cerdas dan gak solutif. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, apalagi tadi sudah saya bilang di awal, kita ini bangsa yang ditempa oleh kesulitan, mau merdeka saja dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Kita tidak boleh cengeng menghadapi kesulitan ini. Tegar, tahan uji, tahan banting, dan seterusnya. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, terakhir, Rasulullah itu sosok yang ibadahnya luar biasa. Tadi sudah saya jelaskan sebagian. Ibadahnya luar biasa. Ayo kita bantu keamanan negeri kita ini. Dengan apa? Istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Rasulullah yang dosanya sudah diampuni, sehari 100 kali istighfar. Ayo kita ngobrol ini. Pak, saya ini, Zainuddin ini, kalau mengharap masuk surga dengan amal yang saya kerjakan sendiri, rasa-rasanya tipis harapan. Benar. Sholat saya berapa banyak, saya tahu. Sedekah saya berapa duit, saya tahu. Dosa saya berapa banyak, saya tahu. Lalu saya baca sejarah. Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dosanya satu, dikeluarin. Kita dosanya banyak, kepengen masuk. Ini enggak nyambung ini. Nabi Adam dosanya satu, dikeluarin dari surga. Kita dosanya banyak, kepengen masuk. Enggak nyambung. Apa yang bikin saya besar hati? Apa yang bikin saya optimis? Ada dua, Pak. Pertama yang disebut rahmat Allah, yang kedua disebut syafaat Rasulullah. Dua itu, Pak. Oh, kalau kita ini insya Allah nanti sampai ke surga, amin,
Amin. Kalau kita ini sampai ke surga, Pak, saya jamin itu bukan karena amal kita, itu karena rahmatnya Allah. Ndaklah seberapa banyak sih amalan kita mau menggapai surga, kalau bukan karena rahmatnya Allah, sulit sampai ke sana. Hei manusia, dosamu besar, tapi lihat rahmatku lebih besar. Hei manusia, salahmu banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Istighfarnya sehari 100. Lalu ada hadis kursi. Inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Kadang-kadang aku pengen turunkan azab bencana kepada manusia, tapi ketika aku melihat tiga perkara, murkaku surut, bencana aku tarik kembali. Coba perhatikan hadis kursi ini. Allah mau marah tidak jadi, bencana ditarik, musibah diangkat. Kenapa? Ada yang meredam murka Allah. Allah enggak jadi marah. Siapa? Pertama, suyuhan rukka. Aku lihat orang-orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata, nangis di hadapan Allah. Itu kita hutang jasa lho, Pak, sama orang-orang yang tengah malam sujud nangis di hadapan Allah. Lihat yang begitu Allah tidak jadi marah itu. Saya tahu ini bapak-bapak ini, ibu-ibu kan suaminya sering bangun tengah malam ya, Bu. Kencing. Bikin bingung malaikat. Sudah mau ditulis tahajud, kencing doang. Kata malaikat, sialan, hampir salah tulis. Aku lihat orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata. Lalu aku lihat bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, sibyanan rudda. Bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, suci, bersih, belum ternoda. Wabaha iman rutta. Dan aku lihat binatang ternak melata mencari makan. Kambing mudah cari rumput. Alam terjaga keasriannya. Bagaimana bencana enggak mau nambah? Kita mengamalkan hadisnya juga terbalik. Yang diminta itu orang tua tengah malam sujud. Bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam nyusu. Terbalik namanya. Yang diminta itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Ini bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, rahmat Allah kita perlu. Yang kedua, syafaat Rasulullah. Mari saya cerita syafaat sedikit. Ini sudah jam 00 lewat 5 menit ya. Ini kalau hitungan Indonesia ini sudah ganti hari. Jadi inilah ceramah terpanjang di dunia. Bayangkan saya pidato dari hari Selasa sampai hari Rabu. Syafaat. Agak saya singkat ceritanya. Nanti itu, Pak, setelah alam ini hancur sehancur-hancurnya, bumi gempa, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, halilintar menyambar, planet-planet bertabrakan, semua yang hidup mati bareng tanpa persiapan, termasuk malaikat. Malaikat mati. Yang tinggal cuma Allah sendirian. Yang lain hancur semua, tinggal Allah sendirian. Allah
berpatroli, berseru-seru, limanil mulkul yaum, ahoy, siapa penguasa hari ini, mana Fir'aun yang ngaku Tuhan, nongol kalau memang Tuhan, mana Abrahat, mana Namrus, mana itu Benito Mussolini, mana itu Adolf Hitler, mana itu Hosni Mubarak, penguasa-penguasa yang ngaku berkuasa, nongol kalau memang penguasa. Gak ada yang jawab, Pak, semua sudah rebah. Allah lalu berkata, La ilaha illa ana. Ternyata, tidak ada Tuhan lain selain aku. Allah sombong waktu itu. Kalau Allah sombong, itu pantas. Wong hadis kursi mengajarkan al-kibriya'u libasi, sombong itu pakaianku, kata Allah. Cuma aku yang pantas pakai. Kamu manusia enggak pantas pakai pakaianku, kebesaran. Wong pakaian Allah mau dipakai. Sombong itu pakaian Allah, cuma Allah yang pantas pakai. Nanti itu yang pertama dihidupkan bukan kita, malaikat dihidupkan lebih dulu. Tiupan pertama, malaikat hidup semua. Diatur panitia akhirat. Yang nyambut tamu siapa? Yang pimpin marawis siapa? Malik, siap. Sediakan neraka. Aku mau bakar itu bajingan-bajingan tengik. Yang waktu di dunia enggak mau sujud, jauh dari ulama, tinggal di masyarakat jadi biang kerok, sama yatim kejam, sediakan neraka. Baik. Ridwan, iya, sediakan surga. Aku mau balas hamba-hambaku yang waktu di dunia rajin sujud, dekat dan cinta kepada ulama, santun kepada yatim, suka menolong orang yang memerlukan pertolongan. Baik. Jibril, Mikail, iya, ke surga. Untuk apa ya Rob? Ambil kendaraan bernama Buruk, turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Muhammad, bangunkan dari kuburnya, bawa ke surga. Turun Jibril dan Mikail, cari kubur Nabi. Wong alam sudah hancur-hancuran, jangan cari kuburan, cari bangkalan aja enggak ketemu. Bingung dua-dua. Jibril sebelah mana kubur Nabi? Enggak tahu Mikail. Lalu dua-duanya sujud. Sujud mohon pertolongan Allah. Dengan izin Allah terbuka kubur Nabi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Bangun dari tidur seperti orang dari bangun dari kubur seperti orang bangun tidur Nabi, mengusap mata. Menoleh ke kanan Jibril, menoleh ke kiri Mikail. Lalu tanya, Ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Ini hari apa? Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Ini hari yang dijanjikan Allah Muhammad. Ini kiamat. Kiamat Jibril, kiamat. Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati? Umat saya mana Jibril? Umat saya mana? Allah Karim. Belum pernah saya lihat di dunia ada satu pemimpin yang begini besar cintanya kepada umatnya seperti baginda Rasul. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita. Bangun dari kubur, tahu hari sudah kiamat, yang pertama ditanya, Aina ummati? Umat saya mana Jibril? Kita yang ditanya. Kalau saya yang pertama dibangkitkan dari kubur, lain pertanyaannya. Ini hari apa Jibril? Kiamat Zainuddin. Oh, bini saya mana Jibril? Nabi enggak tanya Khadijah wala Fatimah wala Aisyah, aina ummati? Umat saya mana Jibril? Umatmu? Iya,
kau manusia pertama yang dibangunkan dari kubur. Yang lain masih dikubur. Lalu kita ke surga Muhammad. Perintah Allah, perintah Allah. Sampai di surga seperti orang tak betah Nabi itu. Resah, gelisah, mondar-mandir, mukanya murung. Yang punya surga kan negur Muhammad, labbaik ya Rob. Tak enak di surga ya? Enak. Kok kamu seperti orang enggak kerasan gitu, resah, gelisah. Kenapa? Saya teringat umat saya ya Allah. Umat saya bagaimana nasibnya? Iya, saya sudah enak di DPR. Salah. Saya sudah enak di surga. Gaji cukup, kursi empuk, dapat mobil dinas. Umat saya yang waktu kampanye kepanasan itu gimana nasibnya? Makanya dulu di Senayan di depan kantor DPR tuh banyak tukang kaca jualan di situ. Saya bilang itu tukang kaca pintar dagangnya di situ. Pas maksudnya supaya yang mau berkantor di situ ngaca dulu. Ya, wakil lurah pasti tidak lebih tinggi dari lurahnya. Wakil camat tidak lebih tinggi dari camatnya. Oh, ini kenapa wakil rakyat kok selalu lebih tinggi dari rakyatnya? Kan yang memberikan mandat kita rakyat. Kemerdekaan bertujuan mengantarkan rakyat ke gerbang kesejahteraan. Lalu rakyat mempercayai tugas itu kepada pemerintah dan wakilnya di DPR. Saya percayakan kamu mengantarkan rakyat ke gerbang kesejahteraan. Itu amanat undang-undang dasar. Biasanya yang diantarkan sampainya lebih dulu biasanya. Yang diantar sampai lebih dulu, yang mengantar nyusul, namanya ngantar belakangan. Ini lebih cepat wakil rakyatnya makmur daripada rakyatnya. Yang mau nganter makmurnya lebih dulu dari yang mau diantar. Yang diantar kelelerahan di jalanan, yang mengantar udah sampai. Jadi bagaimana Muhammad? Saya minta izin mau keluar, tengok saya punya umat. Oke, saya potong ceritanya. Saat manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, Masya Allah, saya gak sanggup bayangkan jumlah manusia yang hidup di muka bumi sekarang kan 6 miliar. Cina berdua India 2,5 miliar. Cina 1,5 miliar, India 1 miliar rakyatnya. Berdua sudah 2,5 miliar. Itu kalau kencing bareng banjir besar. Bayangkan manusia dari awal sampai akhir berapa puluh miliar kumpul di padang mahsyar. Hanallah. Sibuk, panik, bingung mau disidang di hadapan Allah. Sebagian kumpul di pojokan berunding. Kita mau disidang nih. Terus ayolah kita cari bantuan. Kemana? Adnan Buyung. Begini. Kita ini kan anak cucu Nabi Adam. Pantas dong kita minta tolong sama beliau. Yuk, setuju. Berangkat cari Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, tuan datuknya manusia. Kami cucu kamu, anak turunan kamu mau disidang. Tolong kami Adam, tolong. Kata Nabi Adam, ora iso mas. Rombongan Jawa aku nek mumet lagi sama Nabi Nuh saja. Nuh bilang tidak bisa, saya juga punya masalah, pernah minta obat ditenggelamkan. Ibrahim barangkali. Semua Nabi hand up, angkat tangan.
dikala itu yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana harta tidak ada lagi artinya, anak-anak tak jadi beban, tiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Saat itu ada satu pemimpin, Allahumma salli alaihi wa ala alihi, diizinkan Allah. Dikala semua nabi yang lain angkat tangan hand up, beliau malah ummati ana laha ta'ali ummati ta'ali ummati, umatku sini umatku sini, beliau memanggil-manggil umatnya. Yang bagaimana yang dipanggil? Ada hadis, inna ummati yatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu, umatku besok di akhirat datang menghadap Allah dengan muka bersinar-sinar karena sering wudu. Sering wudu kan sering sujud, masa cuma wudu tapi enggak sujud? Itu nanti enggak usah mengaku rasul yang panggil sini umatku, tapi kalau muka enggak pernah wudu, enggak pernah sujud, merangkak di depan nabi, saya umatmu ya rasul, kata nabi, umat saya enggak ada yang kumel gini. Dikala itu beliau berkenan memberikan syafaat. Syafaat itu saudara-saudara, saya pakai sarung sobek sedikit, syafaat itu nambeli itu loh. Sholat saya kurang sedikit, sedekah saya campur riak sedikit, puasa saya tidak ikhlas sedikit, ditutup dengan syafaat. Saya mau dagang perlu modal 20 juta, saya punya uang 15 juta, yang 5 juta syafaat. Jadi harus ada modal. Kalau sholat tidak pernah, sedekah tidak pernah, lalu syafaatnya dari mana? Yang dapat tambelan itu yang punya sarung bolong, punya sarung sobek, ditambal dengan syafaat. Lah kalau tidak ada sarung, apa yang mau ditambal? Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah dan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, sudah 7:30 lewat 4 jam. Saya pun kangen, tapi hari sudah larut, insyaallah lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih kepada al-mukarramun, para ulama, para habaib, pengasuh pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah, dan semua yang hadir, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah, aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.